ketiga itu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam ini kita masih lagi dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung mukaddimah kitab Mishkatul Masabih. Jadi pada malam minggu lepas kita telah pun baca dan bincang sebahagian beberapa baris mukaddimah ini. Jadi pada malam ini kita sambung pada ayat amma ba'd. Amma ba'd fa inna tamassuka bihadihi la yastatibu illa biliqtifai lima sadara min mishkatih wali'tisam bihablillah la yatimu illa bibayani kashfih. Wa kana kitabul masabih alladhi sannafahu al-imam muhyi sunnah qami'ul bid'ah Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi rafa'allahu darajatah ajma'a kitabin sunnifa fi babi wa adbata li shawaridil ahadith wa awabidha. Sesungguhnya usaha untuk mengikuti, jadi at-tamassuk bihadi, sesungguhnya usaha untuk mengikuti perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam la yastatibu, tidak akan terlaksana illa bil iktifa, melainkan hanya dengan mengikuti lima sadara min mishkatih, dengan mengikuti ajaran-ajaran ataupun mengikuti suluhan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tisam bihablillah la yatimmu illa bi bayani kashfi. Demikian pula untuk berpegang, untuk berpegang teguh kepada tali Allah, ianya tidak akan sempurna melainkan dengan mengikuti keterangan Rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah kalau sebelum ini telah kita sebut beberapa perkara yang yang berkaitan dengan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi dan rasul, bagaimana suasana masyarakat Arab pada waktu itu. Apakah semasa Allah melantik nabi menjadi nabi, apakah suasana di zaman Arab jahiliyah pada waktu itu? Apakah keadaan itu sangat memerlukan kepada nabi ataupun tidak memerlukan kepada nabi? Bila nabi dibangkit di tanah Arab itu, suasana itu macam mana? Ha, jadi jelas disebut pada minggu lepas kita sebut, mana kehadiran nabi itu memang sangat tepat dengan keperluan masyarakat pada waktu itu sebenarnya. Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu. Walaupun masyarakat pun jadi masyarakat tidak menganggap perlu, tetapi sebenarnya perlu. Yang mana pada minggu lepas juga saya telah sebut bahawa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah itu ada yang tidak sembah berhala. Bukan seorang dua, ramai juga yang tidak sembah berhala. Yang mana mereka masih lagi suci fitrahnya, dari segi i'tiqadnya. Mereka mencari-cari manakah satu ajaran yang asal, yang berasal daripada ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar, iaitu agama Hanifiyah itu. Jadi selepas itu, amma ba'du, adapun selepas daripada itu, jadi tuan kitab, penyusun kitab ni, dia sebut, dia kata nak berpegang teguh pada petunjuk ilahi itu,
kita panggil nak berpegang teguh pada petunjuk ilahi itu pasti tidak akan dapat direalisasikan melainkan dengan ikut sami'na wa ata'na, kena ikut ajaran yang lahir daripada miskat, daripada suluh sunnah. Kerana miskat-miskat ni asal makna miskat ini lompang lah kalau dalam bahasa kita. Suppose zaman dulu dia dinding tu dia tebuk, dia tebuk kemudian tempat dia tebuk tu dia letak pelita, dan dinding yang ditebuk menjadi bulat tu dia lumur dengan minyak zaitun. Jadi bila pelita itu letak di dalam lubang tu, maka pancara dia tu dia tidak mengarah kepada semua arah, bahkan pancara itu dia akan tertumpu pada satu arah, menyebabkan jadi ruangan, ruangan yang tertumpu cahaya itu menjadi terang. Miskat itu sebab zaman dulu mungkin dia tidak ada elektrik, jadi minyak tu, pelita daripada minyak tu dia letak di dinding. Dinding tu sepuluh ni lah, konsep lah ni lah, kita kata sepuluh lampu ni . Mana walaupun letak bol dia tu dah, maknanya latar dia tu dia krom . Warna cuah dia boleh memancarkan cahaya. Konsep itulah juga miskat ni, cuma dia letak di dinding, dia berlaku pantulan cahaya. Jadi kalau nak berpegang teguh betul-betul nak mengikut sunnah, dia kena ikut satu lah, kena ikut hak pancaran daripada miskat Nabi, kena biar tahu kerangka Nabi lagu mana. Hadis lah, kena ikut hadis lah, kena ikut. Ikut ni masa kalau Nabi buat gitu, kita buat gitulah. Itu maksud dia. Dan juga seseorang nak berpegang teguh kepada tali Allah, dia tidak akan sempurna melainkan mesti tali Allah ni, kita sebut sini maksud tali Allah ni, nak pegang kepada Quran tak akan sempurna melainkan mesti melalui penjelasan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan kita ni nak sebut kepada kita bahawa hak kita mengaji hadis ni sebenarnya sebagai nak menghuraikan maksud Al-Quran itu. Kita tak akan faham Al-Quran dengan sejelas-jelasnya, bahkan kita nak semaya pun tak boleh hadirat kalau tidak melalui Al-Quran ini. Kerana dalam Quran tu sebut berkenaan dengan sembahyang ini prinsip asas rukun-rukun gitu ya. Penjelasannya adalah berdasar pada praktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasar pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana sunnah semestinya dijadikan panduan dalam usaha mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah juga, sunnah Nabi juga mesti dijadikan pedoman dalam mengetahui perincian kalam Allah yang mujmal, yakni Al-Quran itu. Sebab setengah-setengah kalam Allah itu dia sebut secara umum. Jadi nak memahami secara detail, secara terperinci, tak dapat tidak mesti melalui keterangan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran supaya engkau perjelaskan kepada manusia maksud apa yang diturunkan kepada mereka. Wa kana kitabul masabih alladhi sannafahu al-imam muhris sunnah qami'ul bid'ah. Kitab masabihus sunnah, kerana kitab miskat ni dia berasal daripada kitab masabihus sunnah itu, asal dia situ. Jadi kitab masabihus sunnah yang disusun oleh al-imam muhyis sunnah, muhyis sunnah ni mana gelaran pangkat yang diberikan oleh umat kepada Syekh Barawi. Dia orang panggil muhyis sunnah, penghidup sunnah, yang menghidupkan sunnah, pejuang sunnah, qami'ul bid'ah. Dia adalah orang yang menghapuskan bid'ah. Abu Muhammad, itu kunyah dia, Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra' Al-Baghawi, semoga Allah mengangkat darjat dia. Jadi kitab Masabihus Sunnah ni adalah sebuah kitab hadis yang paling lengkap kandungannya dan paling teliti dalam mengemukakan sumber-sumber hadis yang berselerak di dalam sekian banyak kitab-kitab hadis. Jadi kitab Masabihus Sunnah ni yang merupakan masdar lah, sumber, waktulah asal ni. Kemudian daripada Masabihus Sunnah itu lahirlah miskat. Akan datang dalam, sebab mukaddimah ni awal sangat, selepas ni kita akan tengoklah dalam mukaddimah ni kita boleh faham dia punya bagaimana kita asal, bagaimana kita
berasal daripada dia. Tuan kita nak baca ini miskat itu. Nah, tak apa, kita pergi dulu. Jadi siapa dia ni? Siapa ni Imam Baghawi? Al-Husain bin Mas'ud Al-Farru Al-Baghawi, hak penulis asal kitab Masabih Sunnah ini. Ini kita nak ambil bayu data dia sekilah. Jadi Imam Baghawi ini selain daripada ahli hadis, muhaddis, beliau juga seorang mufassir. Seorang mufassir dan juga seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Ah, dia ni waktu kita asal. Sebelum di ringkaskan menjadi Mishkatul Masabih itu. Antara karangan beliau, yakni karangan Imam Baghawi, adalah Ma'alimut Tanzil. Ini dalam bidang tafsir. Syarhus Sunnah, Masabihus Sunnah, Al-Jam'ul Bainas Sahihain. Ini dalam bidang hadis. Tahzib dalam bidang fiqh. Beliau adalah seorang yang melaut ilmunya, seorang abid, seorang zahid, dan seorang yang beramal mengikut cara as-salafus salih. Beliau meninggal dunia di Marwa, Marwa Rus, pada bulan Syawal tahun 516 Hijrah, ketika berumur 80 tahun. Syekh Baghawi. Jadi disebut dalam mukaddimah ini bahawa dia ni kerja dia ke dia? Dia tak ada kerja lain. Kerja dia ni adalah mengajar hadis, nak memperjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat maklumat yang tepat daripada sumber dia, untuk masyarakat mengetahui bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab ni kitab jami' ni. Kitab yang lengkap, bukan sekadar nak tahu tentang ibadat, bukan sekadar nak tahu tentang puasa zakat, tapi kita nak tahu cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perbincangan dalam hadis ni nak supaya kita nampak Nabi ni hidup macam mana. Kerana agama ni adalah kehidupan. Agama kita, agama Islam, dia bukan menumpukan kepada aspek masjid saja, tidak. Dia bukan menumpukan aspek puasa zakat saja, tidak. Tetapi seluruh secara lengkaplah sebuah kehidupan yang diradai oleh Allah, yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Jadi insya-Allah kira-kiranya ni maksud dalam mukadimah dia nilah. Bila kita belajar kitab ni, sama ada Masabih Sunnah ke Mishkat ke mana, kita akan nampak satu cara hidup Islam sebagai ad-din, itulah Islam sebagai cara hidup. Wala masalaka radhiyallahu anhu tariq al-ikhtisar wa hadaf al-asanid takallama fi ba'd an-nuqqat wa in kana naqluhu wa innahu min ath-thiqat kal isnad lakin laysa ma fihi alam kal alfal. Jadi oleh kerana penyusun kitab Masabihus Sunnah Imam Baghawi ini, memang dia dengan sengaja lah, dia meringkaskan dan membuang sanad-sanad hadis. Jadi penyusun kitab Masabihus Sunnah ni memang dia maksud dia nak pendek. Jadi hadis-hadis tu dia buang sanad, dia tak omari sanad. Tapi dia ayatlah sumber, tak ambil mana Bukhari Muslim, Bukhari ke Muslim ataupun Bukhari Muslim, kitab Abu Daud, dia akan sebut lah sumber ambillah dia. Jadi dia tak mari sanad. Dia tidak mari sanad. Apa tu? Tujuan untuk ringkas lah. Kalau tidak sanad, kadang-kadang sanad saja tu banyak mana hadis sanad tu panjang pada hadis ni. Jadi makna kitab dia ni akan jadi sahihnya besar lah. Jadi nak supaya ringkas, maka dia buat. Jadi tindakan dia itu dikritik oleh pakar-pakar hadis. Apa yang buat sanadnya? Tu. Walaupun dia ni seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai, ada autoriti dalam bab ni, tapi bila dia buat sanad, maka dia terdedah pada kritikan ulama-ulama hadis. Seperti disebut sinilah, walaupun dia tu seorang yang thiqah, walaupun tak ada sanad pun boleh dipercayai juga. Orang percaya dia ni, dia ni tokoh. Tetapi kukup mana pun sesuatu yang tidak ada tanda ni, dia jadi, dia tidak sama lah dengan ada tanda. Kukup mana pun kalau ada lebih baik. Itu maksud dia. Mana kalau bubuh sanak tu lebih baik lagi. Jadi kita kena faham, ni hak dia susun.
Dia, kalau nak tengok sanad, tengoklah. Mungkin saya sebut dah kehak ni dalam Bukhari. Kalau awak nak tengok sanad, awak rujuk Bukhari lah. Itu maksud dia je. Itu maksud dia je. Dia rayak sumber ambilan dia tu, rujuk ke dia tu, dia sebut mana asal hadis ni. Jadi kalau kita nak tengok sanad yang lengkap, rujuk kita tu lah. Itu maksud dia. Fastaghfartu Allah wastawfaqtu minhu fa'alamtu ma aghfalahu fa'awda'tu kulla hadithin minhu fi maqarrih kama rawahu al-a'immatul al-mutqinuna wath-thiqat ar-rasikhun mithlu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi wa Abi Abdullah Malik ibn Anas al-Asbahi wa Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wa Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani wa Abi Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi wa Abi Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani wa Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i wa Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini wa Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi wa Abi al-Hasan Ali ibn Umar al-Darqutni wa Abi Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi wa Abi al-Husayn Razin ibn Muawiyah al-Abdari wa ghayrihim wa qalilum ma huwa okay, tak pasal tu maka aku beristikharah. Ini maka aku beristikharah kepada Allah. Jadi aku tu siapa dia aku tu? Aku tu maknanya kita ni penyusun kitab Mishkan. Syekh Tibriz ni. Jadi penyusun kitab Mishkan ni hok kita nak jadikan teks pembelajaran hadis kita ni. Dia kata saya beristikharah kepada Allah. Istikharah maknanya berdoa sama ada dalam bentuk semaya ataupun doa minta supaya Allah tunjuk jalan kebaikan. Biar hak saya buat ni jadi baik, jadi amal soleh. Tu. Saya beristikharah kepada Allah dan saya meminta petunjuk daripada Allah. Fa'alamtu ma aghfalah. Jadi saya berikan tanda di mana yang tidak bertanda. Oh, maknanya asal daripada masa bihu sunnah tu, kalau ada hak tak cukup lah, hak tak ada rujuk ke kadang-kadang, lepas tu tak ada, ada hak tak cukup, saya akan tambah. Maknanya seolah-olah dia memberi nilai tambah kepada kitab masa bihu sunnah itu. Tu. Jadi Syekh Tibriz sebut lagi, dia kata, aku letakkan setiap hadis pada tempatnya sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang kukuh ilmunya. Maknanya kalau hak dia tak sebut lah, katakanlah ada dia tak sebut, ni hadis ni diambil mana? Saya akan sebut. Ni dalam kitab ni. Ni diambil daripada kitab ni. Dia letak pula rujukan itu. Rujukan itu. Jadi aku letakkan setiap hadis pada tempatnya sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang kukuh ilmunya dan dipercayai pula pengetahuannya seperti Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari. Abu Hussein Muslim bin Hajjaj al-Qushairi. Ini Muslim. Abi Abdullah Malik bin Anas al-Ashbahi. Ini Imam Malik. Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i seperti yang saya sebut tadi lah. Jadi kita nak ambil peluang lah sikit sini. Nak ambil peluang sikit oleh kerana dalam Syekh Tibriz ini dia sebut beberapa orang ulama tu secara ringkas lah. Secara ringkas kita nak sebut. Jadi kata Syekh Tibriz, dia kata jadi hak mana-mana tidak diletakkan rujukan, hadis ni dia tak ayat dia ambil mana, saya sebut lah. Saya sebut ni dalam kitab Bukhari. Sebut gitu. Ni dalam kitab Muslim. Gitu kerja dia. Peranan ni Syekh Tibriz ni. Gitu. Jadi dia kata
dia sebut Siti Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ni siapa ni, saya sebut sepasipi tahlalu lah. Mana kalau hadirat nak lebih lanjut lagi, dia ada kitab khusus. Rasa dalam terjemahan dalam bahasa Melayu pun ada bayu data ulama-ulama hadis ni, pewarta-pewarta hadis ni. Saya ingat Jafar Awah pun mungkin ada. Kalau Arab tu banyak, kalau hukum Melayu pun rasanya ada dah lah. Ada dah lah ni. Ni secara ringkas. Kalau kait dalam internet pun boleh, cari dalam internet pun boleh, kalau nak maklumat lebih lagi lah. Ini secara ringkas. Imam Bukhari adalah seorang imam dan sangat pakar dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Sejak berusia 8 tahun lagi beliau mula menghafal hadis dari ramai tokoh ulama hadis. Daya hafalannya amat kuat sehingga pada usia 18 tahun beliau sudah menjadi rujukan dalam bidang hadis. Ketika umur 18 tahun, Imam Bukhari ini sudah menjadi rujukan dalam bidang hadis. Dan dalam bab nak mengenal perawi-perawi, dia ingat nama perawi. Ini ingatan luar biasa. Kita anak kita 10 bukan ada tukar lagi. Tak, ni perawi dia ingat beratus-ratus. Ratus ribu perawi itu dia boleh ingat. Beliau telah mengembara ke serata negeri untuk mengumpulkan hadis. Ini jaulah perawi dia panggil. Jaulah perawi ni maknanya musafirnya, maknanya perawi-perawi hadis untuk cari hadis. Zaman tu zaman hadis tidak dibukukan dalam buku yang secara lengkap seperti kita, tak ada lagi. Jadi bila tahu hadis duduk dengan orang tu, jauh pun dia pergi, kadang-kadang nak ambil satu hadis tu berbulan-bulan menempuh perjalanan. Setiap hadis yang dihafal, dihafalnya pula sanad-sanad. Setiap hadis yang dihafal tu sanad pun dihafal juga. Dan sifat-sifat perawinya dengan teliti, semua tu ingat dalam kepala. Kita dengar pula mudah di hadirat ni. Kita dengar pula mudah. Hadis 100 ribu lebih ingat. Nak jadi hafiz hadis. Ataupun 70 ribu, 90 ribu. Nak jadi hafiz. Bukan hadis saja kena ingat. Kena ingat perawi tu. Bukan sekadar ingat perawi. Kena pasti dia sore-sore lagu mana. Bayu data dia tu. Dah siapa dia ingat. Dan juga catatan lah. Tapi kukuk mana pun ingat ter. Ingat ter kan. Jadi Imam Bukhari ni bila terbukti satu-satu hadis yang ditemui oleh beliau, apabila beliau mendapati hadis itu perawinya tidak memenuhi syarat yang boleh dipercayai, maka beliau akan senaraikan hadis tersebut dalam kelompok hadis lemah, maudhu' dan sebagainya. Imam Bukhari sempat berguru dengan tokoh-tokoh besar agama di zamannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibn al-Madini dan lain-lain. Beliau juga telah menerima hadis dari lebih 1000 perawi hadis yang terkenal di zamannya. Mana dia ambil hadis-hadis daripada 1000 perawi di zaman dia lah, di tempat dia. Selain itu beliau termasuk salah seorang imam mujtahid dalam bidang fiqh. Ini kepakaran Imam Bukhari dalam bidang fiqh sampai ke peringkat dianggap sebagai ahli mujtahid. Imam dalam bab mujtahid. Dalam bab ijtihad, dalam bab ijtihad dia dianggap sebagai imam mujtahid. Pendapat-pendapat beliau dalam bidang fiqh amat istimewa. Karya beliau banyak sekali. Yang paling menonjol adalah kitab Al-Jami'us Sahih. Bukhari, apa ni, Sahih Bukhari itulah. Jadi Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah. 250 ni zaman ni dia panggil zaman keemasan. Zaman keemasan. Kurun ini, ni kurun-kurun keemasan. Kurun Nabi, khairul kurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun-kurun aku. Atau kurun sahabat, atau kurun tabi'in. Kemudian disebut pula Imam Muslim ni, saya nak sebut secara ringkas, bayi data secara ringkas, supaya selepas ni bila kita sebut nama-nama imam ni, sekurang-kurangnya kita ada sikit sebanyak maklumat tentang mereka. Imam Muslim adalah seorang pakar hadis kedua setelah Imam Bukhari. Beliau adalah murid Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim ni adalah murid kepada Imam Bukhari. Dilahirkan pada tahun 204 Hijrah di kota Naishabur. Beliau sentiasa berkelana ke serata negeri. KJI Imam Muslim ni hanya
jauh-jauhlah mengembara, mengembara untuk mencari dan mengumpulkan hadis-hadis. Maknanya mengumpulkan hadis-hadis dari pakar hadis yang ada di masanya, di zaman dia. Rata pergi merentasi benua nak cari sahih. Ini kerja Imam Muslim. Demikianlah setiap hadis yang beliau dapat selalu diteliti seketat-ketat, baik dari segi matan, sanadnya maupun perawinya, dan sekaligus latar belakang perawinya. Dia kenal pasti perawi. Beliau telah menghasilkan banyak karya dalam bidang hadis, tapi karya beliau yang terkenal adalah Sahih Muslim. Ini merupakan kitab sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Susunan kitab beliau ini sangat baik dan rapi. Di dalamnya tidak banyak hadis-hadis yang berulang jika dibandingkan dengan kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadis tak kena faham lah ya. Kena faham ya. Sebab ini kata Sahih Bukhari Muslim, dia kena ngaji khusus. Jangan kita terfikir bila kata Sahih Bukhari mana semua hadis tu mesti sahih. Mesti sahih. Tak ada sah pun tidak sahih. Ha, kalau hadis-hadis anggap gitu tu, celah tu, tidak mengaji lah tu. Sebuah bapak syiah dia jadi pening. Macam mana kitab Sahih Bukhari kamu ada yang tidak sahih? Ada yang tidak sahih. Mana kena, tak ada sah pun mesti kena sahih lah. Sebab kena nama sahih kan. Dia tak faham maksud Imam Bukhari tak kata sahih tu mana. Ha, dia kena mengaji lah, dia kena mengaji. Dia kena ngaji. Ha, kalau orang ngaji dia tahulah keutamaan hadis Imam Bukhari selepas tajuk, selepas tajuk, hadis pertama, hadis kedua, seterusnya dia ada beza tu. Dia ada beza. Ha, dia ada beza, dia tidak sama. Kadang-kadang dia ada juga dia tak mari sana. Apa tu? Istilah-istilah hadis, hadis musnad dan sebagainya tu kena ngajilah. Kalau tidak hadis-hadis tidak jadi salah faham terhadap kitab Bukhari. Jadi seperti mana puak-puak Syiah mungkin dia tak ngaji. Kalau dia ngaji tapi dia jadi ahli sunnah tu, dia tak puan nak ngaji kitab Bukhari tu. Akhir sekali dia kata kitab Bukhari ni sebenarnya tak sah. Bila ada tak sah sah hadis ya dalam kitab Bukhari, mana ahli sunnah sebenarnya tak ada sah pun kitab sah. Sebab tu dia galak nah, dia berhujah dengan kitab kita. Kalau ada hak dia nampak boleh menyokong dia, ni adalah kitab kamu sebut. Adalah kitab kamu sebut. Sebab dia anggap hak tu sah berlaku, mungkin dia tak ngaji. Bagi kita umat Islam ni hak mengaji Bukhari, dia akan faham lah apa maksud Sahih Bukhari tu, apa maksud nama kitab tu, kena faham molek dulu. Okey, baik, sekarang kita nak tengok secara ringkas Imam Malik. Sebabnya nama-nama ni disebut, jadi akan datang kita tak akan sebut dalam bayi datar ini. Jadi Imam Malik adalah seorang tokoh Imam Mazhab yang kenamaan. Beliau seorang tokoh yang pakar dalam bidang hadis dan fiqh. Imam Malik ni mazhabnya berkembang di Madinah, Spanyol, Morocco dan beberapa negara di Afrika hingga sekarang ini. Imam Malik dilahirkan pada tahun 90 Hijrah. Beliau adalah seorang yang teguh dan dalam agamanya dan amat kuat daya hafalannya. Pada suatu kali Khalifah Al-Mansur menyuruh beliau menyusun sebuah buku yang mengandungi pelbagai masalah fiqh berlandaskan hadis dan asar sahabat agar dapat dijadikan pedoman oleh umat manusia pada waktu itu. Anjuran tersebut disambut beliau dengan baik dan beliau segera menyusun kitab fiqh hadis yang terkenal dengan nama Al-Muwatta. Beliau wafat pada tahun 179 Hijrah. Muwatta Imam Malik itu antara disenaraikan sebagai kitab hadis pertama. Muwatta Imam Malik itu. Dia ni sezaman dengan Ibn Ishaq tu lah. Dia sezaman dengan Ibn Ishaq tu. Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab dan ahli fiqh, seorang mujtahid dan seorang muhaddis. Imam Syafi'i ini dilihat dari segi nasab, yakni keturunan Imam Syafi'i ini, nama dia Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau dilahirkan, maknanya dia ni keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim lah. Hashimi ini, Imam Syafi'i ini. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestin. Sejak umur 2 tahun beliau telah dibawa ke kota Mekah. Bila umur 2 tahun ayah dia bawa dia pergi ke ke kota Mekah. Selama hidupnya beliau sempat berkunjung ke Baghdad selama 2 kali. Jadi dicatat dalam catatan dia, selama dia hidup ni 2 kali dia pergi melawat kota Baghdad pada waktu itu. Kota ilmu, kota Baghdad ni kota ilmu. Pada tahun 199 Hijrah beliau menetap di Mesir. Dan di sana pula beliau wafat. Jadi Imam Syafi'i dikenali sebagai ahli sastra Arab, sangat mahir dalam ilmu bahasa Arab, mahir dalam ilmu fiqh, hadis, dan ahli dalam
bidang ni memanah ni. Dia kepakaran, salah satu kepakaran dia, dia ni ahli dalam apa ni, memanah. Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menulis kitab di bidang ilmu usul fiqh. Karyanya sangat banyak. Yang paling terkenal adalah kitab Al-Umm sebanyak 7 jilid. Beliau wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab juga dan seorang muhaddis yang tersohor, Imam Ahmad. Kalau kita perhati orang ni duk main anak tok guru anak murid gitu ni. Di zaman ni. Imam Ahmad ni tok guru Imam Syafi'i dan dia pernah, lepas tu dia kata dia jadi anak murid pada Imam Syafi'i. Bila satu ketika Imam Syafi'i jadi alim, banyak pula dia ambil ilmu dengan Imam Syafi'i. Disebut dalam sejarah hidup dia. Jadi dia ni sebagai guru dan anak murid pada Imam Syafi'i. Itu cara ulama kita dulu. Sebab ilmu ni kadang-kadang Allah beri pada manusia tidak sama. Peringkat awal jadi anak murid, akhir sekali lepas tu jadi tok guru pada tok guru dia pula. Dia. Dan Imam Syafi'i pun belajar juga dengan Imam Malik tu. Imam Syafi'i dia ngaji juga masa dia kecil tu, mengikut riwayatnya. Mak dia hantar lagi selepas dia ngapak Quran. Dari riwayat dari selepas dia ngapak Quran, dia ngaji juga. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijrah. Jadi sejak kecil beliau gemar menimba ilmu dari tokoh-tokoh ulama di negerinya. Beliau juga pernah berguru dengan Imam Syafi'i. Untuk menimba ilmu, beliau selalu berkelana di berbagai negeri dan beliau termasuk guru bagi Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Dalam hidupnya beliau pernah dipenjara oleh Khalifah Al-Mu'tasim selama 28 bulan. Selanjutnya setelah Khalifah Al-Mutawakkil mengetahui ketinggian kedudukan dan keluasan ilmu Imam Ahmad, maka beliau dimuliakan dari sanjungnya. Karya Imam Ahmad sangat banyak, yang paling terkenal adalah kitab Musnad Imam Ahmad itu. Beliau wafat pada tahun 241 Hijrah. Dan Imam Ahmad ni mati kerana mempertahankan Al-Quran itu. Mati. Dia mati. Dipukul, disebut dalam sejarah hidup dia. Ini seorang pejuang sunnah lah. Imam Tirmizi dilahirkan pada tahun 200 Hijrah. Beliau sempat berguru dengan Imam Bukhari dan beberapa tokoh guru yang lainnya. Beliau adalah seorang muhaddis yang dapat dipercayai dan amat kuat daya hafalannya. Kepintaran Imam Tirmizi tidak mengurangi kewarakan dan kezuhudannya. Jadi selama hidupnya beliau sempat menulis beberapa buah kitab lah, termasuk kitab Al-Jami', Jami' Tirmizi tu lah, atau dikenali juga dengan Sunan Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi ini wafat pada tahun 279 Hijrah. Imam Abu Daud, ini saya sebut secara ringkas dulu ni. Imam Abu Daud lahir pada tahun 202 Hijrah. Kalau hati-hati perhati molek saya sebut ni, cuba tengok tahun kelahiran dia tu dan tahun kematian. Duk main dalam tempoh 3 kurun tu. Sebab itulah ulama kata kurun tu memang kurun keemasan yang melahirkan ulama-ulama besar. Dan daripada ulama-ulama ni, hak kurun ketiga ni lah, maka pecah lahir ulama-ulama yang hebat-hebat. Dia mari situ lah. Zaman ni, zaman tidak banyak lagi bid'ah berlaku. Zaman sunnah kuat dijaga pada waktu ini. Jadi benarlah dalam hadis Nabi sebut, mana 3 kurun tu. Ni hak kurun ketiga. Tu kurun ketiga. Jadi Imam Abu Daud lahir pada tahun 202 Hijrah. 202 Hijrah, mana kurun ketiga lah. As-Sijistani adalah nisbah pada Sijistan, nama tempat, kerana beliau tinggal di sana. Untuk mempelajari dan mendalam ilmu hadis, beliau pernah mengembara ke Iraq, Khurasan, Syam, Mesir dan Hijaz. Ni ulama ni habis ni. Tapi dia ni, dia boleh lah. Sebab apa? Sebab dia daripada kecil lagi. Kalau dia start nak mengembara umur 40, lepeh lah dia ni. Dia mengembara ni umur 18. Sebab apa? Sebab dia kemah dah ilmu. Jadi ulama-ulama ni sebenarnya, untuk dia mengembara nak ambil ilmu, nak ambil hadis daripada ulama di serata benua tu, sebelum tu dia kemah ilmu dia ni. Ilmu orang panggil ilmu usul hadis, dia kemah ilmu alat itu. Dia mantapkan dulu ilmu tu, baru dia berhijrah untuk mencari ilmu, mencari hadis. Dia setai ulama kita dulu, dia ngaji dulu di kampung dia, dia habis tutup guru hebat-hebat, dia ngaji dulu, baru dia pindah pergi keluar. Itu setai budaya ulama kita dulu. Dia ngaji supaya Imam Syafi'i, dia ngaji dulu di kampung dia, di tempat dia tu. Bila tak ada, baru dia tubik keluar. Jadi maknanya dia tubik daripada negeri dia tu, dia tubik tu, kira banyak dah ilmu tu. Alih dia reti dah. Sebab kita ni kadang-kadang pergi ke Mesir ngaji nahwu tu. Tak padan lah hati-hati tak.
No. Nawar dia pada ngaji sini sudah lah. Tentu nak pergi masjid jauh tu mau pergi habis. Biar pasti kita ambil tu tak ada sini baru. Baru ya lah. Tapi tak boleh lah. Sebab tempat kita ni dia style lain. Dia style lain tak boleh main ngaji. Dia ngaji di rumah pakai kain plek kat lagu tu tak. Tak boleh nak terima lagu tu ngaji lagu tu. Itu masalah tempat kita tu. Walaupun kadang-kadang guru tu hebat habis kering. No, tapi apa? Ngaji. Lagu ni ngaji. Pengalaman saya di masa ngaji hadis kita pakai kain plek kat. Selisih kat budak sekolah. Macam makan dia. Oh, nyawak ngaji demo. Dia kata pakai kelambu dan nak hari dia kata kita. Budak-budak sekolah. Oh, nak buat mana? Jadi benda-benda gitu. Tak apalah waktu tu. Tapi apa yang saya nak sebutnya, mana style ulama dulu, dia ngaji dulu habis-habis di kampung dia. Sampai tak ada dah. Tak ada dia kira-kira dia ngaji belakang dengan ulama hebat-hebat. Barulah dia cari ilmu daripada ulama-ulama di luar kawasan dia tu. Jadi Imam Abu Daud ini berguru dengan ramai sekali tokoh-tokoh hadis di negeri tempat dia lahir. Antara guru beliau yang tersohor ialah Muslim bin Ibrahim, Sulaiman bin Harb, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal. Aduk main mungkin sebab dalam tahun dalam kurun yang sama kan. Jadi kalau kita perhati banyak akan keluar nama-nama yang sama. Antara murid beliau yang tersohor pun ialah Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i itu anak murid Imam Abu Daud. Tanah air Abu Daud yang sebenarnya ialah Basrah. Beliau juga pernah tinggal di Baghdad. Di sanalah Imam Abu Daud mengarang kitabnya terkenal Sunan Abi Daud. Tokoh-tokoh hadis menganggap Abu Daud sebagai salah seorang imam dan pakar dalam bidang hadis di zaman dia. Kitabnya iaitu Sunan Abu Daud merupakan salah satu daripada 6 kitab hadis yang utama, termasuk dalam Sunan Sittah lah. Hadis dia tu. Beliau wafat pada 16 hari bulan Syawal tahun 275. Kurung 3 belakang tu. Imam Nasa'i, anak murid Imam Abu Daud, dilahirkan di desa Nasa', sebuah desa dekat dengan Khurasan. Mana Khurasan? Di kawasan wilayah Rusia tu nak. Kawasan Khurasan ni. Tok Khurasan kan? Tok Khurasan mari mengajar hadis tempat kita ni. Nah. Tok Khurasan dia apa ni? Di dekat dengan belakang JKR 10 ni. Nah, Tok Khurasan. Khurasan ni selama beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijrah. Untuk mai kurun ni. Selama hidupnya beliau sempat berguru kepada beberapa tokoh hadis yang ada di masanya, baik ketika di Khurasan sampai di Hijaz, Iraq, Mesir ataupun Syam. Beliau dikenal sebagai seorang muhaddis yang kenamaan. Buah karya apa ni, hasil karya beliau cukup banyak. Tapi yang terkenalnya adalah As-Sunnah. Kemudian kita As-Sunan diringkas dan diberi nama kita Al-Mujtaba Minas Sunan. Kita As-Sunan termasuk salah satu kutub sitah. Orang panggil Sunan Nasa'i lah ni. Sebut bagi Sunan. Imam Ibn Majah termasuk salah seorang imam di dalam ilmu hadis. Bila dilahirkan pada tahun 209 Hijrah di wilayah Al-Kazwin. Selama hidupnya beliau sering pergi berkelana ke pelbagai negeri untuk menimba ilmu-ilmu agama dan mengumpulkan hadis dari banyak tokoh ulama kenamaan di zamannya. Beliau berkelana dari Basrah, Baghdad, Syam, Mesir, Hijaz dan negeri-negeri lain. Beliau sempat menghasilkan karya tulisan yang diberi nama As-Sunan, At-Tafsir, At-Tariq. Beliau wafat pada tahun 73 Hijrah. Sunan Ibn Majah. Aku kenal ni. Sunan Ibn Majah. Imam Ad-Darimi juga dikenali sebagai seorang ahli hadis yang jujur dan kuat daya hafalannya. Beliau dilahirkan ni Imam Darimi. Dilahirkan pada tahun 181 Hijrah. 181 Hijrah maknanya ni kurang kerua. 181 Hijrah. Selama hidupnya beliau pernah berguru dengan ramai ahli-ahli ulama-ulama di zaman dia. Di Hijaz, Syam, Mesir, Iraq dan Khurasan. Dia akan keluar nama-nama tempat ni lebih hak sama dia hadiah. Maknanya ni pusat ilmu ni. Beliau termasuk salah seorang guru bagi Imam Muslim di dalam kitab sahih. Dia ni guru pada Imam Muslim, Imam Ad-Darimi. Beliau dikenali sebagai ahli tafsir, ahli fiqh dan ahli ilmu hadis di kota Samarkand. Semasa hidupnya beliau sempat menghasilkan beberapa karya termasuk Al-Jami'us Sahih,
As-Sunan yang dikenali dengan nama Al-Musnad. Musnad Darimi. Musnad Imam Darimi. Kitab tersebut menurut ahli hadis dianggap lebih kuat daripada Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 255 Hijrah. Kurun tu berlaku. Jadi kitab dia ni, Sunan Darimi ni, katanya lebih kuat lagi dari segi keutamaan nak banding dengan kitab Ibnu Majah. Satu khilaf ulama lah tu. Tapi nak ayatnya kedudukan kitab dia tu tinggi lah. Imam Daruqni, salah seorang tokoh hadis juga di masa dia. Beliau seorangnya, beliau adalah seorang yang pertama kali menyusun ilmu qiraat. Beliau dilahirkan di desa Daruqutn. Daruqutn. Nama tepat yang sebuah desa dekat Baghdad. Pada tahun 306 Hijrah. Ini lebih sikit. 306 Hijrah. Ini awal kurun keempat. Tapi kukup mana 306 lah. Bukan 310. Mana masih lagi dekat dengan kurun tu. Beliau sempat berkunjung ke Mesir dan sekembalinya. Dari Mesir beliau wafat di kota Baghdad pada tahun 385 Hijrah. Hasil karya beliau yang paling terkenal adalah Sunan Daruqutni. Sunan Daruqutni. Imam Baihaqi termasuk salah seorang ahli hadis kenamai. Beliau dilahirkan pada tahun 384 Hijrah di desa Khasr Jarad, Naisabur. Beliau dibesarkan di kota Baihaq. Baihaqi itu nama tempat dia. Beliau sempat berkunjung ke kota Baghdad, Kufah, Mekah dan banyak lagi kota-kota ilmu yang lain. Kemudian beliau kembali ke kota Naisabur. Di tempat itulah beliau wafat. Beliau wafat pada tahun 458 Hijrah dan selanjutnya jenazah beliau dipindahkan ke tempat kelahirannya. Beliau mempunyai karya yang yang tidak sedikit bilangan, termasuklah kitab As-Sunanul Kubra. Sunanul Kubra Imam Baihaqi. Setebal 10 jilid, kitab tersebut termasuk kitab hadis yang paling lengkap. Yang terakhir ni saya sebut ni biar supaya nak suruh nampak, sebab kita ni kurang benar kita maklumat kita ulama-ulama ni ulama kat masa ni, ulama zaman ni kurun ketiga ni ataupun awal kurun keempat itu. Kita kena tahu ni kok duduk ada nama dalam sejarah lah ni menjadi rujuk ke utama ni lah. Ni salafus soleh kita ni demo ni tak ada buat benar-benar bid'ah hadirat. Demo ni memang tak ada. Bahkan dia sebagai qami'ul bid'ah, penghapus bid'ah itu. Imam Abdul Hasan Razin yang lebih dikenali dengan Imam Al-Abdari. Al-Abdari salah seorang imam ni amat terkenal di kota Mekah dan Madinah. Beliau dilahirkan di kota Saragossa di Spanyol pada tahun 530 Hijrah. Beliau sempat melahirkan karya yang paling terkenal adalah kitab banyak kitab dia. Mana antara hijrah dia ke dia? Dia kumpul hadis-hadis tak ada dalam Sunan Sittah. Tetapi hadis tu kuat. Tak ada. Dalam Sunan Sittah tu tak ada hadis, dia kumpul. At-Tajrib nama kitab dia. Hak tak ada dalam Sunan Sittah. Dia kumpul. Maknanya dia kena baca habis Sunan Sittah. Dia kena ingat baru boleh tahu hak ni tak ada dalam ni buah kitab ni. Dia waktu tu pula dalam kitab At-Tajrib. Tu gitu. Okey baik. Ni akhirnya kita sambung semula lah, insyaAllah. Selepas daripada ni, dalam mukaddimah ini pengarah kitab Mishkat ni sebutlah beberapa perkara, perbandingan di antara kitab Mishkat ini dengan Masabihus Sunnah itu, perbandingan. Start situ. Jadi insyaAllah ni kita bincang minggu hadap ya. Jadi saya harap-harapnya hadirin hadirat, cubalah baca-baca buku Mustalah Hadis ni. Baru padan kita nak ngaji Mishkat ni. Beli pergi kedai Jabar Rawah tu, cuba ambil buku Mustalah Hadis ataupun Usul Hadis tu, cuba baca. Cuba baca agak ngengeng lah, jangan cari buat-buat selalu. Cari ni pinipi ya, tak faham pun tak apa. Sekurang-kurangnya bila kita sebut akhirat-akhirat tu, maknanya ada sedikit banyak maklumat tu. Kita cubalah hadirat-hadirat ya. Jadi insyaAllah kita akan sambung mengharapkan. Wabillahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.